Inilah headline news Metro TV. Pemirsa, sidang lanjutan kasus anak gugat ibu kandung kembali digelar di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Jaksa penuntut umum Kejati Jabar dan penasihat hukum menggugat menyayangkan ketidakhadiran keseluruhan tim penasihat hukum terdakwa. Agenda sidang pada hari Kamis mendengarkan keterangan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum, namun akhirnya sidang ditunda karena seluruh penasihat hukum terdakwa tidak hadir, serta terdakwa yang mengaku menghadiri sidang sakit. JPU Kejati Jawa Barat dan penggugat kecewa atas ketidakhadiran penasihat hukum terdakwa tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Sidang kasus pemalsuan tanda tangan oleh ibu kandungnya akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat pada Selasa pekan depan. Jadi dengan demikian sudah kita tunda ke hari Selasa tanggal tadi di sidang itu katanya terdakwa sakit. Dia pun juga penasihat hukum itu nggak hadir. Tanpa pengetahuan dari jauh gitu, atau pas di sidang ya tidak hadir gitu. Penasihat hukumnya terdakwa satu pun tidak ada yang nongol, tidak ada yang ngasih tahu pemberitahuan gitu. Kemudian juga tiba-tiba terdakwanya sakit, saya nggak tahu menyampaikan nggak itu surat sakitnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.